prefer idulan tapi prefer idulan tapi aku harus batas ya orang papat prefer suci suci ah dua tapi salah sini arba ikan niat niat tapi batin saya lan kuta terendam sebagai yang terlalu arba usulan tapi tahu arba usulan mana nih papat prefer pekerti kupandai niat tul fardi niat fardu fain awam mengkolam niat soal mutayyimu Al-Mutayyimimu Mekang tayamu Al-Fardu yang fardu amin nafal utaw sunnah Istabahumma Mongko amre wenang Sopo wong ing fardu amin nafal Il-Fardu utaw fardu Fakut salib luka Istabaham Mongko amre wenang Sopo wong Mahu sertani Fardu amin nafal ing sunnah Pasuratul jenazati Lasuna jenazah Itan oleh malik Pasuratul jenazati Pasulati Pasulatul jenazati Lan sunat lan sholat jenazah edan alai mali amin afla atau sunnah faku salat bloko lam nistabi mongko ara wenang sopa wong ma'am sertani nafal al fardu in fardu waka dalam kue mengkunu mengkunu nafal nawa lawan niat sopa wong asolat ain sholat wajib ulan wajib pokarun niat itaimu min barang ke niat taimu binakli tu ropi kelawan mindah lepulil wajib imar yang wajib wajib tidak lantangan uruh pas tidak malu hati niat ilan ngelangkungi ki niat ilah masih sain mari ngusap suci wici minal wajib isang yang wajib walau ada salam menatih sopa wong pak tahan aku itu robi dalam sahur saya mindah lepulam yam si mongko arah yam siha mongko lam yam sah lam yam sah mongko arah ngusap sopa wong bidali katu robi kalau mengkuno mengkuno lepu balian bulu balik mindah sopa wong wairah wong insya liani turup Asani lan tak kangka peng pindo masal salang kangka peng tol iku masul aja ing usap aja wae masul aja nang usap tangan luruh. Mal mifa ko ini serta ne siku tul luruh fi batin sayul manzal ku tetep ndem sebagian tol tani kita matan. Lal mifa ko ini ta kita ilam mifa ko ini mana ne maring siku tul luruh. Bae ku nang ono apa masih umang usap aja wae ten pit iku pitur pata ini kelan rong pukulan. Wala wa ta'ala lamun nyalah iki sapa ya tau en tangan luang ala tur apin ate selepu. Naimin kang alus fa ala ko mengko kelet apa kalau kau mengko kelat dia kelawan niat apa turapun lebur min kau hidup tapi sangat tanpa mukul kafa mengko cukup apa wadok Rabi ulan tawi ta Rabi ulan tak kangkap yang bapa tu kuatar tibu tati fa cipu muka aja bapa tak ketimu masuk lagi tinggal lagi ngusap aja ala masih lihat ini atas si ngusap tangan luruh sabar di kupat tahu kata yang mama tanya yang tanya mom sabar wang anak dasin sang atas asgor kan cili awak paru tak keti kalau tarokalan meninggal sabar tar tiba yang tertib lam ya siha mengko rasa apa tanya mama ama tu terapilan anu pun tapi ngelap lepulir wajah mereka wajah oleh tanya rantang nurul iku falas suara tu mengko arah dan cerita kevi yang dalam tu apa tadi pun tadi falau terapa mengko laman mukul sopong biatahi kelan tang luru nembong tafatan kelan ambalan ala terapin atas selapu ama salam sab sopong biat milih kelan tangan tangan nembong macam yang wajah nembong biasa rilan kelan tangan kewan nembong yang minau yang tangan tangan nembong jaza mengko kanong apa terap Al-Faridu Arbatu Asya'ah Dua Aniyat Wafi Batin Sahih Arba Wisalin Niatul Fardi Fainawa Al-Mutayimum Al-Farda Awinafal Istabahumah dan beberapa fardu niat tayamum itu ada empat perkara yang pertama itu niat dan pada sebuah redaksi kitab dan pada sebuah redaksi itu menggunakan lafadz arba usulan bukan arba tasya yang ini niat fardu maka jika seseorang itu berniat fardu atau sunnah maka boleh beribadah keduanya ibul fardu fakul istabaha ma'wa nafla wa sholatul janazati aidan ayu nafla fakul salam yastabi ma'wa al-fardu wa kadalau nawa as-sholatu sholata lam yastabi ma'wa al-fardu wa kadalau nawa as-sholata atau berniat fardu saja maka boleh bersama ibadah sunnah dan sholat jenazah juga atau berniat sunnah saja maka tidak boleh bersama ibadah fardu dan jika ia berniat sholat dan begitu juga jika berniat sholat wajib bukan niat itu memang pinak itu rabil wajib walau itu nih pasti tamat hati niati ilah masih sain min minal wajib walau ada sahabat pak tanak itu rabil lam yamsah bidzalika turabi balian qulu ghairuhu dan wajib membarengkan niat tayamum dengan memindah debu ke wajah dan kedua tangan dan melangsungkan niat ini ketika mengusap bagian dari wajah jika ia berhadas setelah memindahkan debu maka tidak boleh mengusap dengan debu yang ini bahkan harus mengganti dengan yang lainnya pasani masalah suma suwa jewa masulah ini ma'al mifraqani wafi ba'jin sayil masmi ila mirfaqani wakunu masuma bidur bata ini yang kedua dan ketiga itu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai kedua siku dan pada sebera dasi kitab mata itu mengeluarkan lafad ilam merfaqah ini bukan malam merfaqah ini yakni dan mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali pukulan walau tak iya tiba'ala turabin na'imin fa'alaka biya tertib tak biya turabun min kwiri tarbin kafah
Jika ia menaruh tangannya pada debu yang halus, kemudian debu itu menempel pada tangan tadi tanpa memukulnya, maka cukup. Orabu atar tibu fajibu takdimu masih wajib ala masih leteni sa'un tayamama ala tasin asgora wakbar wala taraka atar tibu lam wala taraka atar tiba lam yasiha. Dan yang keempat itu tertib, maka wajib mendahulukan mengusap wajah daripada mengusap kedua tangan, baik ia bertayamum dari atas kecil atau besar. Jika ia meninggalkan tertib, maka tidak sah. Wa ma'adhu turabi lil wajahi wa liyadihini falashtaratu fihi tartibun falau turabah biadaihi dafatan ala turabin wa masa biaminihi wajahahu wa biasarihi aminahu jazah. Adapun mengambil debu ke wajah dan kedua tangan, maka tidak disyaratkan untuk tertib. Maka jika ia memukul dengan kedua tangannya sekali pada debu dan mengusap dengan tangan kanannya pada wajahnya dan tangan kirinya pada tangan kanannya, maka boleh. Ma.